بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ayat 29 ni kita baca sampai ke 38, 10 ayat surah Al-Mu'min tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul rabbi anzilni munzalan mubaraka. Wa anta khairul munzilin. Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Inna fi dhalika ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله. ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة. وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم. يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعينكم أنكم إذا ميتم وكنتم ترابا. وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيئات هيئات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا
وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ وَمَا نَحْنُ إِنْ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ha, kita nak perhati sini misalnya ni ayat yang ke 238 bila bagi dua ni jumpa dengan huruf mati sepah pada dia. Iftara ni sebenarnya dia bunyi i bila dia duduk di depan, bila bila duduk tengok ini jadi mati. Sebelum pada ni bila ada bagi dua, sinilah kita kena tukar kepada huruf nun. In huwa illa rajulun. Rajulun tu lepas pada dia tu alif tu mati. Jadi kena in huwa illa rajulun iftara. Setengah-setengah Quran dia letak huruf nun, betul tak? Terjemahannya ayat 29 wa qul rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzal wa qul dan katakanlah kata tu ya, maknanya berdoalah dengan berkata katalah ke mana rabbi anzilni wahai Tuhanku anzilni turunkan daku munzalan tempat turun mubarakan yang berkat wa anta khairul munzilin dan engkau lah adalah sebaik-baik pemberi tempat. Jadi kemudian Nabi Nuh ni Tuhan kata kepada Nabi Nuh setengah ayat lain tu Tuhan kata Tuhan minta Nabi Muhammad katakanlah Muhammad katakanlah Muhammad dah. Dalam ayat ni katakanlah hey Nuh. Sebab minggu lepas ingat tak kita duduk cerita hak kisah Nabi Nuh. Setelah dia selamat di atas bahtera mati semua orang kafir orang musyrik. Maka bila dah kapal tu tersadai di Bukit Jud, Bukit Judi. Maka tika nak turun tu Tuhan ajar Nabi Nuh supaya doa dengan Rabbi anzilni muzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Maknanya wahai Tuhanku turunkanlah daku di tempat tu yang berkat dan engkau adalah sebaik-baik pemberi tempat. Dan ini cerita Nabi Nuh bila dia selamat daripada banjir turun ke kapal. Dia berdoa seperti tadi. Kenapa? Kerana engkau sajalah yang dapat memberi tempat tinggal yang baik kepada hamba-hamba. Jadi ayat ni juga boleh jadikan kita doa. Kita nak naik diajar kan, tiga perkara kita boleh baca bila naik kenderaan. Mula-mula nak naik tu kita baca bismillahimajriha wa mursaha. Dan bila nak start bergerak berjalan ni kenderaan kita tu barulah subhanalladzi sakkara lana hadha وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُقْرِبُونَ. Lepas tu bila turun baca hal tadi lagu mana bunyi رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Wakul tu kita buat lah depan tu sebab wakul tu perkataan Tuhan yang kata royak ke Nabi Nuh. Kita ambil رَبِّ أَنْزِلْنِي مُنْزَلًا مُبَارَكًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ. Itulah dia. Sehubungan itu Qatadah telah berkata Allah mengajar kita apabila mengendarai kapal dengan membaca surah Hud ayat 41 bismillahimajriha wa mursaha. Ini pendapat Qatadah seorang tabi'in. Jadi kita belum kita pergi dekat dengan kereta tu ataupun motor tu kita baca bismillahimajriha wa mursaha. Cara bacanya baca bukan majri, kena baca majriha. Baca dengan iman lah. Bismillahimajriha wa mursaha. Dengan nama Allah semasa pelayarannya dan semasa berlabuhnya.
Kita kata kita ni nak belayar, nak berlabuh, semuanya di atas kedaulatan nama Allah. Nampak sila. Nanti kita. Jadi kalau kita boleh hamal benda lagi, nanti kau kekal. Selama ini kita duduk baca bacaan untuk naik kenderaan itu, subhanallazi sakhkhara lana hadza. Dah. Tambah satu lagi. Bila kita start nak naik tu, kita baca ni. Dan apabila naik kenderaan, dibaca ayat 13 surah Az-Zukhruf pula. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Dia ada tambah lagi belakang, wa inna lahu muqrinin ila rabbina lamunqalibun, tu kan. Jadi apa makna subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin? Maha suci Tuhan yang telah mengadakan semua ini untuk keperluan kami, dan kami tidak dapat mengendalikannya hanya dengan kurniannya. Kita mengaku kepada Tuhan, Tuhan ini telah beri kita kemudahan, anugerah kepada kita ni kenderaan. Lepas kita mengaku kepada Tuhan, kita tak boleh dengan semata-mata tenaga kita, ring kita, kedegak kita, kita tidak akan boleh nak pandu, nak mengendalikan. Apa kata benda hak Tuhan beri kita tu betul-betul betul dengan daripada Allah, menyebabkan kita boleh kontrol kenderaan itu. Nah, jadi dan apabila turun ini jarang kita baca ni. Turun tu kan siapa ke rumah ke siapa tempat kita nak pergi tu, kita baca Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Maknanya, wahai Tuhanku, turunkanlah aku di tempat yang berkat, dan engkau sebaik-baik pemberi tempat tinggal. Boleh dah ingat tu? Kau ni kalau tak ingat sikit dah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Boleh tak? Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzil. Ayat 30 pula. Inna fi dhalika laayatin wa in kunna lamubtalin. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda yang mendatangkan itibar, dan sesungguhnya kami tetap menguji hamba-hamba kami. Gapodio yang dia kata tanda-tanda itu, cerita tadi lah. Kisah-kisah dalam Quran yang baru kita lepas ni lah, kisah Nabi Nuh. Tuhan dia beritahu kepada kita gapodio sudahnya orang yang kufur kepada Allah, deraka kepada Allah. Apa yang telah Allah perlakukan kepada kaum Nabi Nuh adalah mengandungi teladan kepada kaum Nabi Muhammad dalam kalangan Arab Quraisy, agar mereka tidak kufur kepada Allah serta mendustakan rasul mereka, kerana nanti akan diturunkan malapetaka seperti yang telah ditimpakan kepada umat Nabi Nuh. Jadi tujuan Quran itu Jibril turun wahyu, turun ke Nabi, Nabi baca kepada orang Arab Quraisy. Mudah-mudahan bila dia baca, kalaulah umat Nabi Nuh ni tipu bala kerana lawan Nabi, tidak bertauhid kepada Allah, lawan Tuhan, lawan Nabi, jawab dia ni banjir, karang habis, mati habis. Jadi orang Quraisy pun kalau buat perangai seperti tu, mungkin Allah tidak buat turun bala banjir, dia buat turun bala lain pula. Itu orang Quraisy. Kita pula generasi lol-lol ni, jauh ni, jauh 1400 lebih tahunnya dengan Nabi, supaya kita berhati-hati. Tuhan dengan Rasul ni kena tak depan, kena tunggu. Kalau dia tak buat tunggu bala pun, dosa tak tu dah, akhirat kena. Ya. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akhar. Kemudian kami ciptakan sesudah mereka umat yang lain. Bapa dia kata umat lain? Dah umat tu apa habis lah. Tergelam kan? Bila tergelam. Habis dah cerita Nabi Nuh. Selepas Allah membinasakan kaum Nabi Nuh, maka di
bangkitkan pula satu umat yang lain bernama kaum Ad dan Nabi Hud. Kaum Samud untuk Nabi Saleh, kaum Ad untuk Nabi Hud. Umat Nabi Hud dipanggil kaum Ad. Ad dan Samud ni terkenal dengan bangsa yang gagah perkasa. Kehebatan dia, dia boleh pahak bukit jadi rumah. Padahal tak ada dengan alat-alat moden, kata. Kedekat dengan kapok, dengan benda besi yang dia buat, dia boleh takir. Bukit besar tu, dia pahak-pahak-pahak. Buat lorong, buat jenela. Kalau kita pergi berjalan di negara-negara luar, kita akan tengok kesan-kesan sejarah. Lagu mana bukit dia pahak? Di Turki ada. Kita boleh tengok. Itu nak royak ni. Hebat tahu zaman dulu. Tak payah dia cari seminggau sembunyi kat Joko. Dia pahak bukit. Kita kelih berlemuh batu. Kemukunya buat. Dia buat lorong kat tengah. Jadi dia kuatlah batu lagu tu. Dia duduk utuh. Dia buat gua. Tapi dia okey tu dengan jenela, dengan kapal comel. Jadi kaum Nabi Hud ni nama dia. Fa arsalna fihim rasulan minhum an ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu afala tattaqun. Dan kami mengutuskan fihim pada mereka itu rasulan, seorang rasul dari kalangan mereka, minhum. Dan rasul ni bila-bila pun, mana-mana rasul pun, kita dah dengar ada pakej dia sama. Gapo dia pakej ajaran dia bawa? Anik budullah malakum min ilahin ghair. Sembahlah Allah, iaitu Tuhan yang sebenar. Dan malakum, tak ada dah untuk kamu tu min ilahin ghairuh, Tuhan selain daripada dia, daripada Allah. Tak usah cari Tuhan lain lah. Apala tattaku, tidakkah kamu mahu bertakwa kepada dia? Itu dia. Mulai ayat 31 dan seterusnya hingga ayat 41 disebutkan pula kisah Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad nama dia, bangsa Ad. Nabi Hud menyeru kaumnya supaya menyembah Allah serta mentaati perintahnya dan meninggalkan sembahyang patung dan berhala. Tiap-tiap kali ni orang sembah patung berhala ni laku gitu ni. Loh, kita tengok Buddha, Hindu, Kristian aja tak ada patung. Dengan Yahudi banyak pun sembah patung. Kita tengok jak daripada Nabi Nuh lagi, Nabi Ibrahim, Nabi mana-mana pun kau degali tepu-tepu buat orang pada sembuh. Sebab tu Islam ni dia larang benar patung. Ia dibenarkan nak patung budak-budak. Kita beli patung sipen tu sebabnya dia orang panggil sadu zara'i. Dia sekat dulu lagi takut dia terlajuk. Sejarah orang sembuh patung ni sebenarnya dia buat gambar tu guru dia. Ia dianggap wali, orang-orang yang dihormati. Buat patung supaya generasi kedian tu hok tak ada, tak ada dengan ulama yang dia sanjung tu tak ada kenal. Dia kata tengok patung ni, dia buat patung, mari hok kedian tu dia puja lah. Tu sejarah penyembahan patung. Sebab tu dia tak boleh. Dan kalau kita tanya orang hok duduk sembah patung tu kan, Nabi dulu dia tanya bapa duduk sembah patung yang tak menyawa, tak boleh beri manfaat, tak boleh beri mudarat. Dia jawab kepada Nabi, la na'buduhum, kami tidak sembah dia, bukan sembah patung. Illa liyukarribuna ilallahi zulfan, melekanya nak suruh patung tu mendekatkan kami kepada Allah semata-mata. Betul tak? Dia kata dia tak sembah, dia jadikan patung tu perantaraan. Allah ni dia jadi nak jakit lagi tu. Dia mari buat ajaran dia, ni orang panggil doktrin. Ajaran dia kata kalau kita minta doa dengan Tuhan direct gitu, dia kata kurang ajar.
kita kena berlapik dengan orang lain. Carilah tok wali, carilah orang keramat. Pakali kita kata apa? Tuhan itu semua Allah. Bukan semua, bukan semua tok guru tu, ulama ni, tok wali ni orang keramat. Dia jawab, kita tak semua. Kita nak suruh dia mendekatkan diri kita dengan Allah. Dia jawab gitulah. Aku tanya orang hak duduk di kubur tu. Hak dia duk panggil roh-roh orang mati tu. Dia kata kita tak sembah dia. Kita hanya jadikan dia perantaraan untuk sebab kita tak boleh rapat dengan Tuhan. Kita dosa banyak. Kita jadikan dia ni sebagai orang tengok. Enggak apa beza dengan orang kafir hak Nabi kata sembah tak kun, sembah berhala. Dia kata kami tak sembah sebab tu juga. Dia kata tak sembah. Betul tak? Nak illa liyukarribuna ilallahi zulfa. Nak suruh berhala tu bawa kita jadi dekat dengan Tuhan sebab kita tak ada kerak nak jumpa dengan Allah. Kena ada perantaraan, dia tu patuh. Enggak beza mana, orang dulu patuh. Kita ni ambil roh orang mati. Siapa lah tu? No. Ayat 33 belum. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشربون مما تشربون. Dan bagi menolak seruan itu, ini cerita Nabi Hud bila diajak kaum dia, dia kata marilah sembah Allah, inilah Tuhan sebenar, tak ada dah Tuhan lain untuk kamu melainkan Allah. Dia jawab mana? Al-Malak ni gulungi-gulungi yang ternama dalam masyarakat, yang dihormati, yang disegani, ketua-ketua dari kaumnya yang kafir, serta mendustakan pertemuan hari akhirat. Ini sifat dia. Mendustakan hari akhirat dan kufur kepada Allah. Dan yang kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Tu yang mewahkan dia. Dia berkata sesama mereka. Dia kata lagu mana tadi? Orang ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Nih, sebabnya kaum A' ni bila dengar ajaran Nabi Hud ni pakat lagi tu lah orang kampung biasa. Betul juga hak Nabi Hud ayat Tuhan ni Allah, lepas pada kita mati dibangkitkan pula. Jadi pembesar-pembesar ni hendak gelewat depan, yang menyekat orang-orang kampung ni hendak berimi. Dia kata pelik gapo mu tengok siapa dia Nabi Hud tu, dah sepuluh orang kipu kita juga. Dia tu manusia sepuluh kita juga. Dia makan apa yang kamu makan. Makan ni hak dia Hud makan tu, makan ni hak mu makan. Bapa je kita duduk percaya sangat ke dia, dia minum supaya orang mumin. Dibandinglah bukti. Memelah lagi Nabi kita pun dia kata, ana basyarum mislukum, aku pun manusia sepomu. Mu makan, hak mu makan tak aku makan, mu minum tak aku minum. Tapi aku ada soal lagi, yuha, aku diwahyukan. Jadi Nabi Hud tu kalau dia tak main atas butir tu, kita tak boleh tahu dia tu manusia biasa. Apa nak tahu siapa? Bila sebut sifat manusia tu, mesti makan minum sekupu kita ni dah. Para pembesar dari kaum Nabi Hud yang mengingkari keesaan Allah dan mendustakan adanya hari kebangkitan serta adanya pembalasan. Kalau orang ni, kalau dia berasa dia duduk atas dunia ni, dia senil, kaya, lepas dia tindah orang pula, dia buat benda tak betul, duduk dalam keadaan jahat, dia tak si benar ada hari akhirat. Lepas dia tak percaya. Sebab bila sebut hari akhirat ni, baik dibalas baik, jahat balas jahat. Butir tu tak si, sebab dia buat jahat. Kalau orang baik, dia nak hari akhirat ni. Betul tak? Kalau orang tanya kita, kita nak hari akhirat? Nak lah. Sebab kalau kita buat baik, kita nak ke syurga. Orang yang jahat tak sihnya, sebab tu dia mendustakan ada hari kebangkitan, adanya hari pembalasan. Mereka adalah orang-orang yang mewah kerana Allah SWT telah mengurniakan rezeki yang banyak.
Dia kaedah jadi lagu tu sama. Kalau orang yang kapir je, Tuhan win jadi seni juga. Pokok kita dah di atas lalu ni zaman lalu aku tengok orang kaya-kaya orang kapi memang orang kapi cabar eh jangan nak tengok orang Islam orang kaya ada apa macam dari Malaysia ni orang Melayu nombor berapa dia kaedah je Tuhan bui memang dengan rezeki yang banyak namun mereka derhaka kepada Tuhan tak ada nilai satu sen memang derhaka kepada Tuhan kalau kita naknya kita berdoa sama Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah minta Tuhan bui atas dunia pun nak baik tak sihir hidup melepak kita nak seni seni dunia seni akhirat ha. Tapi nak pun nak seni akhirat nak seni dunia sehingga kita tolak tepi akhirat buat benda dosa buat benda deraka dengan Tuhan tak turut Nabi tu orang panggil tak cidik cidik yang lagu dapat kena duduk sementara macam kita mikir duduk congok seorang sebab tu Nabi sebut Al-Qayyisu mandana nafsah orang yang cerdik ialah orang yang dia boleh jaga kontrol diri dia dana nafsah kontrol diri wa amila lima ba'dal maut dan dia buat amal yang duduk fikirlah mana cara lepas pada mati itu baru orang cerdik. Nah, jadi kita baca cerita Nabi Hud gapo sini dia kata pelik gapo dia kata apa duduk teruk sangat Nabi Hud. Oh, respon juga. Kalau mu ni makan makan nasi, dia makan nasi. Mu makan roti, hu pun makan roti. Mereka berkata demikian adalah untuk merendah-rendahkan dan memperkecilkan Nabi Hu. Sasa orang tarik dia dengan Nabi Hu. Kemudian ayat yang ke-34 pula. Wala'in ata'tum basharam mislakum innakum idhan laqasin. Dan demi sesungguhnya jika kamu taati manusia yang seperti kamu, tentulah kamu dengan membuat demikian menjadi orang-orang yang rugi. Kalau pakak tu hub dia kata, gapo dia boleh? Ada hub boleh wui kekayaan? Ada hub boleh wui kesenangan? Tak ni. Rugi tu dia. Sebab kira orang kafir ni kan, dia tak ada muka lain. Dia kira dunia. Jadi kita ni sebenarnya hidup kita kalau kita ni pagi petang siang malam duk kira dunia saja, tingkah tak banyak dengan orang kafir. Betul tak? Kita beza dengan orang kafir ni kerana ada akhirat. Sebab itulah bila Nabi dalam ayat tu dia sebut tu kan, kalau Nabi kita tu dia kata lan nu'mina lak hatta tafjura lana minal ardi yanbu'a. Aku tidak beriman kepada Nabi Muhammad. Ini cerita Nabi kita pula. Moga Nabi ajak beriman kepada Allah. Beriman kepada hari akhirat. Tinggalkan segala sembahan-sembahan patungnya berhala. Dia jawab lagi mana sebab kira dunia. Nak tengok. Sipi dia sipi dunia. Lan nu'mina. Aku tidak beriman. Pokok kami tidak beriman kepada Muhammad. Hatta tafjura lana minal ardi yang bu'a. Sehingga kamu berjaya waktu bit mata air di bumi Mekah keringgari. Dia nak kaya ukuran dunia. Kalau kamu nak suruh tunggu Islam sangat, tapi kamu boleh bawa satu projek. Projek ke apa? Mudah air. Orang nak tani padi boleh nak tali air dah. Tamu-tamu Mekah kokoh. Au takuna laka jannatum min nakhilin wa inabin fatufajjiral anhara khilalaha tafjir. Ataupun mu sendiri Muhammad muada kebun tamar dan anggur yang mengalir mata air di tengah-tengah ladang kamu itu. Au tusqita as-samaa'a kama za'amta 'alaina kisafa. Ataupun mu boleh waktu langit pecah berkeping-keping jatuh atas kepala. Gapo dia? Sebagai tanda bala mari apabila tak turut perintah Muhammad. Au yakuna laka baitun min zukhraf ataupun mu ada mahliga yang indah daripada batu. Jadi kalau kita tengok kenapa dia? Orang kafir tu ya. No Islam ni ada benda material. Tapi boleh kalau Tuhan layan orang kafir tak ni kalau dia minta dengan benda-benda dia minta boleh tak Tuhan
Tewi, oh, tak apalah Muhammad, dah dia nak berimeh dengan syarat dia nak benda-benda dunia. Ha, berilah, beri. Tak apalah. Tapi Tuhan dah dia buat. Dia kuasa dah. Tapi Tuhan tidak, dia tidak berikan. Dia ajar Nabi kita. Dia ajarnya supaya benda tu hal kuntu illa basyarar rasul. Hal kuntu illa basyarar rasul. Aku ni hanya manusia biasa. Okey. Dia tidak kata bui-bui benda. Royak kalau kata tu aku ni manusia biasa supamu, tapi aku jadi rasul. Aku tak dibui benda tu. Bukan tangi aku, tangi Tuhan. Mu nak turut-turut, tak si sudah. Kul hal kuntu illa basyar rasulah. Tuhan ajar lagu tu. Tak berlaku dengan fikiran kita. Kalau kita katakan, apa salahnya kalau Tuhan layak permintaan dia? Jadi, apa dia kalau kita fikir? Menunjukkan tidak ikhlas. Nak Islam kerana benda. Tuhan naknya, nak Islam kerana dia. Susah pun kerana Islam. Senin susah kerana Islam. Bukan kata tekor Islam ni duduk ada Islam. Tekor susah lah tinggal Islam. Itu ha, bukan dia. Maknanya kita bukan mana kita duduk, kita hanya dengan Tuhan. Mereka mengatakan lagi, seandainya kamu tumpukan ketaatan kamu kepada manusia yang sebangsa seperti kamu dan menerima apa saja yang diserukan, kamu akan rugi di dunia, baik dari segi pangkat maupun dari segi kemuliaan. Kata ukuran dia tu ialah pangkat, kesenangan dunia. Kita Islam ni bukan tak usir benda tu. Tapi orang panggil orang tak tukar dengan benda tu. Kalau pangkat boleh, kesenangan boleh, kekayaan boleh, dalam bahasa yang sama, Islam jalan boleh tak apa. Tapi kita bimbingnya kerana nak kejar benda tu, kita tepi ke Islam. Kemudian mereka kemukakan pula alasan mengapa mengingkari Nabi Hud, kaum A'. Dan melarang jangan mengikutinya kerana apa yang didakwakan adalah jauh sekali dari kebenaran. Dengan mengatakan seperti ayat berikut. Aya'idukum annakum idha mittum wa kuntum turaban wa izama annakum mukhrajun. Patutkah dia menjanjikan kamu bahawa sesungguhnya apabila kamu mati dan menjadi tanah dan tulang, kamu akan dikeluarkan, hidup kembali semula. Nah, tengok. Pembesar-pembesar kaum tadi, dia mempengaruhi rakyat jelata yang bodoh-bodoh tu. Dia kata cuba memikir. Betul pada Hud ni dia janjinya. Kalau tunggu dia, kita ni mati. Lepas mati, kita ni dibangkit semula. Bila tunggu dia, kita akan dapat kebahagiaan. Hidup sesudah mati. Dia kata, mana sabar kok. Memudih mikir kau dengan kepala otakmu. Bila kita mati, hancur lebur, jadi tanah. Daging tak tahu mana, tinggal tulang, dia kata. Tinggal rambut dengan tulang, dah. Lama, kalau lama benda tulang pun hancur. Apa? Nak hidup lagu mana? Nah, kalau mikir dengan buah bodoh gitu, ya Allah juga dah. Adakah Tuhan berjanji mengeluarkan kamu nanti dari kubur menjadi hidup semula seperti sebelum mati? Dia tanya. Padahal kamu telah menjadi tanah dan ia tinggal hanya tulang belulang, dagingnya sudah hancur tiada lagi. Logik ke tak logik? Tak logik. Kalau mikir dengan otak. Tapi kita percaya juga kisah wahyu. Kita nampak dengan mata hati, bukan dengan otak. Dan dia sebut hayhata lima tu anu. Jauh-jauh sekali dari kebenaran apa yang dijanjikan kepada kamu. Mereka mengatakan itu tidak mungkin. Tak mungkin terjadi. Jauh panggang dari api. Jauh sekali apa akan berlaku, apa yang dijanjikan kepada kamu. Hud duduk janji, Nabi Hud duduk janji. Kita akan hidup selepas mati. Bukan mati raib, mati tak tahu hidup mana dah. Kita akan mati dan bila mati, kita dibangkitkan semula untuk dibicarakan, dipertanggungjawabkan amalan yang kita buat. Dan dia akan, Tuhan akan bagi pembalasan setimpal bergantung kepada apa yang kita buat. Jadi dia kata tak mungkin benda tu. Jika kamu sudah mati, masa akan dapat hidup kembali, semua itu adalah perkara karma.
Habis lagi dah. Kita baca sekat berapa tadi? 28 kan? Ha, sekat ni lah. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'uthi. Tiadalah hidup yang lain selain dari hidup kita di dunia ini. Kita mati dan kita hidup silih berganti. Dan tiadalah kita akan dibangkitkan hidup semula. Dia kata hidup-hidup ni hidup ning kan? Tak ada di hidup kita. Hidup hanya sekali. Bila kita hidup ni, siapa tua bila dah habis umur mati. Lepas mati, kau baru beranak pula jadi orang dewasa, jadi orang tua. Padia pula mati, mari kau lain pula. Lagu tu je hidup kita. Kau huda royak lepas pada mati ni hidup semula, itu mengaruh dia kata. Kalau kita tidak mengaji kan, orang Melayu ada tu, caya buah tu. Kalau dia tak mengaji agama kan, dia main buah pakai logik, tak boleh terima. Mereka berkata lagi, tidak lain hidup di dunia hanya sekali, apabila di antara kami yang mati tidak mungkin akan dibangkitkan lagi. Masa lagi dia, in huwa illa rajulun iftara 'ala Allahi kadhiba wa ma nahnu lahu bimumin. Tiadalah dia Nabi itu selain dari seorang lelaki yang mengada-ngada perkara dusta terhadap Allah, dan kami tidak akan beriman kepadanya. Tidak cukup dengan menganggap perkara kebangkitan semula jadi itu tidak benar. Mereka mendustakan Nabi Hud dengan menuduhnya sebagai seorang lelaki yang kerjanya mengadang-adangkan perkara dusta. Mengaruh. Mereka juga tidak percaya kepada Tuhan yang satu dan tidak percaya kepada adanya hari pembalasan seperti mana ajaran yang dibawa oleh Nabi Hud. Itulah dia. Sapa kepada ayat 38. Kita sambung 39 untuk minggu depan. Wallahu a'lam.